Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidaklah mungkin kita bisa menghitungnya. Bahkan kenikmatan itu mungkin belum bisa kita untuk mensyukurinya. Namun Allah SWT dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan kenikmatan itu kepada kita semuanya. Kita memohon agar Allah SWT berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh yang diterima oleh Allah SWT, yang akan kita bawa bersama menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah SWT, kita hidup di zaman yang kita sendiri telah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Zaman ini zaman yang sudah banyak sekali keburukan, banyak sekali fitnah, yang mungkin keburukan dan fitnah ini dulu kita dapatkan di luar rumah. Namun sekarang ternyata keburukan ini sudah masuk ke dalam rumah kita. Bukan cuma rumah kita, ternyata masuk ke dalam kantong saku kita, yaitu melalui HP ini sudah masuk. Sehingga ini menjadikan hati-hati kita itu, kita merasa atau tidak itu terkena dampak buruknya, terkena dampak buruknya. Dan dulu kita sudah bahas nih, 6 itu keburukan yang harus kita tutup agar supaya hati kita itu bersih. Dan kemarin juga sudah kita bahas tentang 3 pokok sumber kemaksiatan. Insya Allah kita akan pada kesempatan hari ini kita akan coba sedikit mengkaji tentang kedudukan hati. Ya mungkin dulu kita pernah singgung ya, ketika kita membahas tentang 6 pintu keburukan yang harus kita tutup. Kedudukan hati. Jadi hati dalam agama kita, dalam agama Islam, itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak kurang dari 100 ayat lebih, bahkan 144 kalau tidak salah. Dalam hadis juga demikian banyak sekali disebutkan. Sehingga ini hendaknya kita itu memiliki perhatian khusus dengan hati kita. Karena saat ini
tadi disampaikan, kita hidup di zaman yang penuh dengan keburukan. Keburukan mengelilingi kita. Yang mana keburukan ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap hati kita dan juga fisik kita juga. Namun dampak buruk yang terjadi pada hati kita itu lebih membahayakan daripada dampak buruk yang terjadi pada fisik kita. Karena dampak buruk yang terjadi pada fisik kita, ujung-ujungnya akan menjadikan kita sakit, masuk rumah sakit, ujung-ujungnya wafat, masuk liang lahat, selesai. Namun apabila keburukan ini menimpa hati kita, kemudian hati kita menjadi sakit, menjadi mati, dan seterusnya, itu akan menjadi awal malapetaka bagi kita semuanya, baik kita masih di dunia maupun kita di akhirat. Dan keburukan ini menimpa seluruh hati manusia tanpa pandang siapa dia. Orang kafir, orang mukmin akan tertimpa keburukan ini. Orang kafir jelas mereka akan merasakan hati-hati mereka itu gundah, galau, gersang. Bahkan itu mereka tidak merasakan itu, kenapa? Karena hatinya sudah mati. Dan kaum muslimin ternyata banyak sekali yang terjadi dengan keburukan ini. Ada yang merasakan dampak buruk daripada kemaksiatan yang ada ini. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasa. Sehingga hati yang ada dalam diri kita, yang mana kita hidup di zaman yang sudah penuh dengan fitnah keburukan, itu harus menjadi prioritas kita di dalam menjaga kebersihan, di dalam menjaga kemurnian, di dalam menjaga kesehatan hati. Dalam Islam, hati memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dalam Islam, hati adalah merupakan sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, yang paling terhormat dari seseorang, dari seorang muslim tentunya. Karena dengan hati tersebut dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang sehat itu, yang baik itu, dia bisa beramal ikhlas lillahi ta'ala. Dia bisa melakukan perjalanan di dalam sebuah perjalanan yang dia tempuh untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fisik, adapun tubuh ini, dia adalah pengikut hati. Adapun fisik adalah pengikut hati. Sehingga kedudukan yang pertama, bahwasanya hati itu yang memiliki kedudukan yang paling mulia di dalam Islam, dan hati adalah rajanya tubuh. Dia adalah rajanya anggota badan. Anggota badan hanya pengikut saja. Dia akan menjadi pelayannya hati. Hati menginginkan apa, badan ini akan melakukan. Kita ingin makan, sumbernya dari hati dulu. Hati menginginkan makan. Kemudian apa? Barulah setelah itu kaki kita melangkah, tangan kita mengantin, kemudian mulut kita apa namanya mengunyah dan seterusnya. Sumbernya awalnya adalah hati kita. Organ, ya, tangan, kaki dan seterusnya itu adalah pengikut saja, nurut, hamba bagi hati. Dan kita atau manusia itu ternyata banyak sekali yang belum paham tentang hakikat hatinya, alias tidak mengetahui hatinya itu seperti apa. Mereka itu tidak ada kepedulian terhadap hatinya.
Ini kebanyakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hati ini. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa khalaqallahu al-quluba wa ja'alaha ma'anan li ma'rifati wa mahabbati wa iradati. Allah itu menciptakan hati itu adalah sebagai tempat wadah yang dengan hati tersebut seseorang itu bisa mengenal Allah, seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ketika menciptakan hati itu tidak sembarang, ada maksud tujuan tertentu. Dengan hati kita mengenal Allah, dengan hati kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang hatinya itu bersih, kemudian dia bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas, maka hatinya itu akan Allah berikan karunia kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan cahaya, Allah akan berikan hidayah. Namun sebaliknya, apabila hati dipenuhi dengan kotoran, keburukan, maka orang tersebut susah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah rajanya anggota badan, anggota tubuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada sekumpulan darah. Seandainya sekumpulan darah ini baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Kalau hati seseorang baik, niscaya anggota tubuhnya akan baik. Bukan baik dalam arti yang sehat, bukan itu saja. Yang dimaksud baik di sini adalah lisannya itu akan berbicara dengan perbicaraan dengan ucapan yang baik, baik. Sehingga lisannya menjadi baik. Matanya, penglihatannya akan digunakan untuk melihat yang baik. Telinganya akan digunakan untuk mendengarkan yang baik, tangannya untuk melakukan pekerjaan yang baik-baik, kakinya untuk melangkah ke tempat yang baik-baik, sampai akalnya pun akan dia gunakan untuk memikirkan yang baik. Dan ini sumbernya adalah hati. Dan kita bisa merasakan saat ini hati kita itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Cuma baiknya di sini perlu dibuktikan. Baik di sini bukan cuma ucapan, perlu dibuktikan. Kita bisa tahu. Tinggal lurus saja lisan kita, apa kita gunakan untuk membicarakan yang baik-baik, untuk membaca yang baik-baik, keluar perkataan yang baik-baik. Mata kita, apakah kita gunakan untuk melihat yang baik-baik? Telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan seterusnya. Kita bisa mengukur itu. Apabila semua organ tubuh kita sudah kita gunakan untuk yang baik-baik, alhamdulillah, itu hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah SWT. Namun apabila sebaliknya, kita melihat ternyata tangan ini belum bisa kita gunakan untuk yang baik-baik, masih bisa atau masih biasa kita gunakan untuk memukul,
untuk mengambil barang orang. Lisan kita masih terbiasa untuk membicarakan aib orang, untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mata kita masih kita gunakan untuk melihat yang tidak pantas untuk dilihat. Telinga kita juga demikian, tidak pantas untuk mendengar yang tidak pantas didengar. Maka di sini bapak ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, ini tugas yang sangat berat bagi kita semuanya. Karena kita itu sedang, bahasanya itu mopeni, apa itu mopeni ya? mengurusi sesuatu yang gak nampak. Hati kan gak nampak ya? Tidak nampak, kita gak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Apalagi kalau kita ya mengetahui makna qalb, kenapa hati itu dinamai dengan al-qalb. Di antaranya karena banyak sekali apa? Bolak-balik. Qalb. Banyak sekali apa? Bolak. Mudah sekali berbolak-balik. Itu kita enggak bisa. Berat. Wa idza fasada fasada al-jasad kullu. Apabila segumpal darah ini rusak, maka semuanya rusak. Nah, berarti kalau seandainya kata-kata kita berbuat baik dengan tangan, kata-kata enggak baik, kata-kata lisan kita mengatakan yang baik, kata enggak baik. Kata-kata mata kita untuk melihat yang baik-baik, kadang juga tidak yang baik-baik. Berarti menunjukkan hati kita setengah baik, setengah tidak baik. Dia sedang sakit, sedang sakit. Allah wahyu kata wilah sekumpal darah itu adalah hati. Berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, dia mengatakan fihi isyarat ila anna salah harakatil abdi bijawarihi. Di sini ada isyarat bahwasanya seorang hamba itu dikatakan baik ketika apa? Perbuatannya juga baik. Seorang hamba dikatakan baik ketika perbuatannya baik, dan juga wajibina hubungan maharohan, dia itu menjauhi yang haram yang terlarang. Wajibatihi li syubhat, dan dia itu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak jelas, syubhat, tidak jelas ditinggalkan. Bihasabi sholati harakati qalbi, dan ini tergantung dari baik tidaknya hati orang tersebut. Fa idza kana qalbuhu saliman laisa fihi illa ma ahabballah, apabila hatinya baik selamat, maka tidaklah di dalam hatinya itu kecuali hanya kecintaan kepada Allah. Wa ma ahabba ma yuhibbullah, dan dia akan cinta kepada apa yang Allah cintai. Berarti dia cinta kepada Allah dan cinta segala perkara yang Allah cintai. Wa khasyata Allah, dan dia akan merasa takut kepada Allah. Wa khasyata al-wuqi ma yaqra, dan dia akan merasa takut terjatuh kepada perkara yang Allah benci. Ya. Jadi ini sumbernya adalah hati. Wa inna al-qalb fasidan fatistaula alaihi ittiba'u hawa, apabila hatinya itu rusak, sakit ya, sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa qalbu man yuhibbu wa tawalla ila Allah, dan dia itu melakukan sesuatu, mencari sesuatu walaupun sesuatu tersebut
dibenci oleh Allah. Fasadat halqatul jawari kulluha, akan rusak semua perbuatannya. Ya. Wa ba'dan ila kulli ma'asi wa mustabihat, dan dia itu akan terdorong untuk melakukan kemaksiatan dan juga akan melakukan perkara-perkara yang subhat bihasabi ittiba'i hawa'il qalbi. Ya, ini ya, sebagaimana hatinya itu mengikuti hawa nafsu. Baik, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, hati adalah merupakan rajanya anggota tubuh. Anggota tubuh itu akan nurut saja dengan hati. Berkata seorang sahabat, dan Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu adalah orang-orang yang hatinya paling bersih setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan mendengarkan nasihat dari orang-orang yang memang hatinya teruji kebersihannya. Dia adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, likulli mri'in jawahi wa barrani, likulli mri'in jawahi wa barrani. Semua orang itu memiliki batin dan zahir, perkara yang tersembunyi, perkara yang bahkan yuslih jawabannya, barang siapa yang dia itu memperbaiki batinnya, perkara-perkara yang tidak nampak dan dia diperbaiki, yuslihillah batinnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Kalau kita memperbaiki batin kita, hati kita, Allah akan memperbaiki zahir kita yang nampak dari kita. Kebalikannya, wa man yusid jawahnya yusidillahu barwahnya, barang siapa yang dia itu merusak, mengotori batinnya, maka Allah akan merusak, mengotori zahirnya. Jadi di sini sahabat Salman Al-Farisi itu tahu sekali dengan perkara hati, sehingga beliau itu mengatakan kalau kita itu memperbaiki hati kita, Allah akan memperbaiki hati kita. Sebaliknya kalau kita memperbaiki hati kita, ya sudah, Allah tidak akan memperbaiki hati kita. Baik. Dan ini Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang kita saksikan sendiri, bahkan kita rasakan sendiri. Ini bukan perkara yang asing, kita bisa merasakannya. Ya, kita bisa merasakannya. Ini kedudukan yang pertama, hati di dalam Islam ya. Baik. Yang kedua, hati adalah merupakan sesuatu yang Allah lihat dari seorang hamba. Hati adalah sesuatu yang Allah lihat dari seorang hamba. Ini sebagaimana yang Nabi kita SAW ya, sabdakan, dan insyaAllah kita sering mendengarkan di sini ya. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum, Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, tidak pula melihat kepada jasad kalian. Kenapa Allah tidak melihat kepada rupa kita, jasad kita? Karena Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam bentuk. Ada sebagian kaum yang Allah berikan ya, bentuk yang lain daripada kaum yang lain. Sebagian manusia, sebagian kaum, ya, sebagian manusia dari negara, suatu negara ya, Allah berikan dengan apa? Tubuhnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya pirang. Sebagian lagi Allah berikan orangnya juga sama-sama tinggi namun kulitnya hitam, rambutnya keriting. Kita di Indonesia ini sedang ya, gak tinggi, gak pendek, kulitnya juga sedang, gak putih, gak hitam, rambutnya juga ya, juga nanti hitam ya, kadang ada yang coklat, itu macam-macam. Dan itu Allah
apa namanya, itu bukan suatu keistimewaan. Jadi ganteng cantik itu bukan istimewa. Dan ini kan apa ya, penyakit orang, ya orang Indonesia ya. Kita itu kadang kalau lihat orang luar itu apa? Terkagum. Biasa aja gitu kan. Terkagum-kagum, apalagi orang ya, orang dari luar, artis-artis dan seterusnya. Itu padahal mereka orang tersebut di luar negeri itu ya, di negara mereka biasa saja gitu. Dan istimewa-istimewa sekali biasa saja. Karena orang udah banyak ya seperti itu. Cuma begitu ke Indonesia, sesuatu yang asing itu. Dan kita orangnya apa? Latah ya, terkagum-kagum. Akhirnya jadi idola. Idolanya diukur dari apa? Lohirnya, ganteng cantiknya. Jadi idola. Ini kan salah. Ini kan salah. Dan itu kan terjadi nih kita di masyarakat kita demikian, apalagi para remaja itu. Itu demikian melihat sosok yang terkenal datang ke Indonesia, masya Allah, terhipnotis. Terhipnotis. Baik. Dan kedua kita kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Kita belum melihatnya. Kita belum bertemu dengan beliau, belum pernah dengan suaranya dan seterusnya. Namun apa? Itu menjadikan hati kita cinta. Artinya Bapak-Ibu sekalian, di sini ada kekaguman kepada sosok yang hatinya itu sangat bersih. Sehingga kekaguman yang timbul dari hati yang bersih itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana para sahabat? Bagaimana umat Islam setelah para sahabat yang belum pernah ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu berjuang mati-matian untuk membela agama Rasul. Ya. Membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun nyawa harus dipertaruhkan. Ada cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Kita itu hati kita. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat dari diri kita adalah hati kita dan amal kita. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, terkadang seseorang itu terlalu sibuk dengan berpikir. Walaupun ya tidak apa-apa nih, rapi itu kan tidak apa-apa nih, rapi bersih, apalagi kalau mau sholat ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu kan maha indah, menyukai keindahan itu boleh. Namun keindahan ini akan menjadi sebuah pahala, menjadi sebuah amal soleh apabila itu disertai dengan hati yang ikhlas, bersih. Kita dandan, kita bersolek, kita rapi, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu mencintai keindahan. Apalagi ketika kita mau sholat pakai pakaian yang bersih, pakai parfum yang wangi-wangi dan seterusnya. Itu kalau kita ikhlas kepada Allah, semuanya itu akan menjadi ibadah. Ini Bapak-Ibu sekalian, ketika Allah melihat kepada diri-diri kita itu hati kita ya, maka hati itu nanti akan menjadi sebuah syarat di dalam diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwasanya syarat diterima ibadah itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutabaah. Ikhlas itu adalah amalan hati, mutabaah amalan badan. Namun di sini yang menjadi pokoknya adalah amalan hati, amalan hatinya lebih pokoknya. Amalan badan nanti akan diikuti hati.
Nabi SAW itu mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, pasti ada niat. Dan seseorang itu akan dilihat oleh Allah SWT apakah diganjar atau tidak diganjar, apakah diterima atau tidak diterima ibadahnya itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan dari pekerjaannya itu, dari amalannya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi Allah itu akan melihat hati kita. Amal gerakan tubuh kita dilihat tidak dilihat. Karena itu tadi masuk kepada yang syarat yang kedua tiba, gitu kan? Jadi yang dilihat pertama adalah hati kita ikhlas atau tidak. Setelah itu tiba atau tidak. Dan dua syarat ini harus terpenuhi. Apabila salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka amalan tersebut akan tertolak. Amalan tersebut akan tertolak. Berkata Al-Imam Sa'id bin Yazid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Sa'id bin Abi Huzaimah yaqul. Al-Imam Sa'id bin Yazid rahimahullah ta'ala, beliau mendengarkan Al-Imam Abu Huzaimah, beliau mengatakan al-qasdu ila Allah ta'ala bil qulubi ablaqu min harakatil a'mal fis salati wa siyami wa nahwihima. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat atau puasa dan ibadah yang lainnya, yang ibadah tersebut disertai dengan hati, maksudnya dengan ketulusan keikhlasan, maka amal ibadah tersebut akan menjadi amal ibadah yang luar biasa. Akan menjadi amal ibadah yang luar biasa. Dan amal ibadah seperti ini kan nanti kita itu akan berbeda-beda keadaan hatinya. Orang sholat, hati orang yang melaksanakan sholat itu akan berbeda-beda tergantung apa, bersih atau tidaknya hati. Maka orang yang sholat itu ya, walaupun dia berjejeran yang sebelahnya, bisa jadi dia mendapatkan dari sholatnya itu hanya sekedar 1/10, tidak sampai setengahnya, 1/10. Yang sebelahnya lagi mungkin cuma setengahnya saja. Karena dengan hati. Dan ibadah yang dikerjakan dengan hati itu menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga di sini hendaknya kita setiap kali kita melakukan ibadah apa saja itu hadirkan hati itu. Ketika sholat, ketika puasa, ketika beramal soleh yang lainnya kita hadirkan, karena ini merupakan indikator amal itu diterima atau tidak, dan juga menjadi indikator seberapa kadar amal tersebut diterima oleh Allah SWT. Nah, amalannya nanti apa? Bertingkat-tingkat sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan niat yang ada di dalam. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah SWT, hati adalah merupakan tempat untuk hidayah dan kesesatan. Hati adalah tempat untuk mendapatkan hidayah atau kesesatan. Allah SWT berfirman, di dalam surat Fatir ayat 8, fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah itu
rangka atau bukan karena kezaliman, bukan. Tapi karena kemahadiran Allah, Allah itu tahu memang hal tersebut pantas untuk sesat. Allah itu maha bijaksana dan Allah itu tidak pernah berbuat zalim walaupun sedikit. Wa yahdi man yasha, dan Allah itu juga berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah memberikan hidayah juga dengan kebijaksanaan Allah, dengan kemahatauannya Allah. Allah itu maha adil. Ketika Allah itu menyesatkan sebagian manusia, memberikan hidayah sebagian manusia. Ya, kita contoh ya di awal-awal Islam itu kan, orang-orang terdekat dari Rasulullah SAW, sebagiannya ada yang masuk Islam, sebagiannya ada yang tidak. Bahkan orang yang paling cinta kepada Nabi, yang menolong dakwahnya Nabi, Abu Talib. Kayaknya malah sih gelis. Sudah menolong Nabi, melindungi Nabi sampai sepuh gitu kan. Wafatnya dalam keadaan tidak Islam. Tapi itulah kehendak Allah. Allah itu mana? Dan kita jangan menanyakan apa yang Allah perbuat. Kenapa sih Allah gini-gini enggak bisa? Justru malah kita akan yang ditanya. Ya, kita jangan menanyakan kenapa Allah seperti ini, seperti itu. Tapi kita akan yang ditanya seperti itu. Dalam surat yang lain, Allah firmankan, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Kepada apa? Hatinya. Sehingga di sini bahwasanya hati adalah tempatnya hidayah. Hati tempatnya hidayah, sebaliknya hati juga tempatnya kesesatan. Baik, kita dengarkan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan sedikit. Yang ketiga, jadi hati adalah tempat hidayah dan kesesatan. Jadi sifat hidayah itu di dalam hati. Orang kalau ingin mendapatkan hidayah, maka dimulai dari hatinya dulu. Hati ini yang akan menerima atau menolak hidayah. Kalau hati tersebut menerima hidayah, berarti mendapatkan hidayah kemudian beriman. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, diawali dengan hatinya dulu, diakui dengan hatinya, maka kemudian Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Sebaliknya berarti kalau seseorang itu hatinya itu menolak hidayah, ya menolak hidayah, maka dia akan tersesat. Karena hati tidak mau, dia malah memilih jalan yang sesat. Kemudian dari itu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, yang terakhir kedudukan hati dalam Islam, bahwasanya hati adalah tempat untuk berpikir atau tempatnya akal, tempatnya untuk berpikir. Baik. Bahwasanya hati adalah tempatnya untuk berakal atau berpikir. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Hajj, Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Afalam yasiru fil ardi. Kenapa mereka itu tidak melakukan perjalanan di bumi? Mereka tidak menjelajahi bumi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kemudian mereka memiliki hati atau hati-hati mereka itu digunakan untuk berakal. Ya, jadi yang berakal itu apa ini namanya? Otak atau hati gitu kan. Yang berakal itu yang kita gunakan berpikir itu otak atau hati.
falsafah otak di sini. Ya, kalau ahlu sunnah itu hati. Akhirnya apa? Kita digabungin saja. Bagaimana katanya? Sumber pemikiran itu di dalam hati. Yang selanjutnya apa? Bersambung ke akal. Sehingga di sini Allah firmankan bahwasanya kulubun yang hiduna biha. Hati yang mereka itu dengannya menggunakan untuk berpikir. Juga demikian dalam surat Al-A'raf ayat 179 ketika Allah berfirman, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, ketika kami jadikan untuk neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka itu memiliki hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk berakal. Sehingga di sini bapak ibu sekalian yang semoga terima kasih sementara, hati adalah wadahnya untuk kita berakal atau berpikir. Begitu juga dengan ketika sahabat Abdul bin Abbas, beliau kan memiliki ilmu yang luas sendiri. Bahrul Ummah, lautannya ilmu ya. Lautannya ilmu. Ketika ditanya, dari mana kau mendapatkan ilmu yang banyak ini, wahai Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, bilisanin sahul, dengan lisan yang pintar bertanya, bukan banyak tanya, tapi lisannya apa? Pintar bertanya-bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, bukan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, sepele gitu. Dan juga dengan hati yang berakal. Sehingga di sini bapak ibu sekalian, yang keempat, kedudukan hati dalam Islam, maksudnya hati adalah tempatnya untuk berpikir ya, atau berakal. Baik, kita tutup majelis kita dengan sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau juga ulama yang terkenal dengan keilmuannya, kesuhudannya, kesolehannya, kebersihan hatinya. Suatu hari beliau itu memiliki majelis khusus. Nah, ini bisa kita contoh nih. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki apa? Majelis khusus. Di rumahnya, di dalam majelis tersebut, di majelis tersebut, majelis terbatas ini, majelis khusus, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu tidaklah dia itu berbicara, melainkan pembicaraan tentang apa? Kesuhudan, tentang ibadah, dan tentang amalan-amalan yang dikerjakan oleh hati. Ada rasa cinta, takut, ya, tawakal, berharap, dan seterusnya. Fa'in su'ila su'alan, katakanlah kebebaikan keindahan dan majlis. Apabila di majlis tersebut nanti ngomong enak-enak asik ya, masalah ibadah, masalah sujud, masalah hati, lagi asiknya tiba-tiba ditanya dengan sebuah perkara yang tidak ada kaitannya dengan hati. Tabarok, wajahnya itu apa? Memerah. Bukan senang, sengit gitu kan, lagi asik-asik membicarakan tentang hati kok malah dialihkan. Orang senang, masya Allah, tabarok, mukanya tuh memerah. Walau kemudian beliau mengatakan, inna ma'atuna ma'iruwa'ina nadadakam, sesungguhnya kami berkumpul seperti ini bersama kawan-kawan kami itu apa? Dalam rangka untuk natadakan, untuk mengingat-ingat. Maksudnya mengingat apa? Mengingat hati, mengingat-ingat tentang ibadah dan seterusnya. Sehingga ini bapak ibu sekalian, semoga dirahmati Allah SWT, kebiasaan dari salafus saleh yang kiranya perlu kita lakukan, perlu kita hidupkan, terutama dengan keluarga kita. Keluarga kita ketika kita kumpul, ajak mereka bicara tentang ibadah, ajak mereka bicara tentang akhirat, ajak mereka bicara tentang kebersihan hati, pedulian kepada hati. Bagaimana hati kita hari ini? Apakah hati kita banyak sekali
melakukan keburukan. Apabila iya, mari kita taubat bersama-sama. Demikian. Jadi perlunya kita untuk saling mengingatkan, saling berbincang tentang masalah hati, perkara yang penting. Apalagi di zaman yang penuh dengan keburukan seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-afwah fi dunya wal akhirah. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.